Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel, membahas seputar dunia otomotif truk dan bis. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyetel kopling Hino Lohan. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi seputar truk dan bis dan mendukung saya dalam membuat karya-karya yang lebih baik. Tulis di kolom komentar untuk request pembahasan mengenai truk dan bis. Nah, oke, kali ini ada request dari Mukhtar Ghozali cara setel kopling. Nah, oke, langsung saja kita mulai cara menyetel kopling Hino Lohan. Oke, hal yang paling utama tentunya adalah safety atau keselamatan. Pastikan kendaraan sudah pada posisi yang aman. Kemudian jangan lupa beri ganjal roda. Nah, setelah itu kita coba menginjak pedal kopling. Kita rasakan apakah ada bunyi cetukan. Dari bunyi cetukan itu kita ukur jarak pedal dari awal hingga terdapat bunyi cetukan. Ukurannya kurang lebih 52 sampai 64 mm. Bunyi cetukan itu menandakan bahwa rilis bearing atau drag lugger sudah menyentuh rilis lever atau kuku macan. Dan setelah langkah itu adalah jarak bebas kampas kopling. Nah, oke, sekarang kita akan kasih tahu cara menyetel koplingnya bagaimana. Kita langsung saja menuju ke bawah kendaraan sebelah kiri. Kita lihat bagian booster kopling. Nah, di sini ada setelan yang bisa kita setel, jadi kita bisa menyetel kopling panjang pendeknya. Dengan menggunakan kunci pas ukuran 17, kita kendorkan bagian ini. Kemudian kita putar ke kiri atau masuk ke dalam untuk memendekkan langkah pedal kopling. Kemudian kita putar ke kanan atau keluar ini untuk memanjangkan langkah pedal kopling. Setelah itu kita coba lagi dan kita coba apakah sudah pas sesuai dengan standar dan kebutuhan kita. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.